pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di pelataran Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar. Seperti yang terlihat di belakang saya, saat ini sedang berlangsung pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB tingkat universitas tahun 2024. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB bertujuan untuk memperkenalkan dan menyatukan berbagai elemen atau sivitas akademika yang berada di Universitas Negeri Makassar. Pada penerimaan mahasiswa baru tahun ini, Universitas Negeri Makassar menerima sebanyak 10.750 mahasiswa baru yang tersebar di berbagai fakultas yang berhasil lulus melalui 3 jalur penerimaan, yaitu SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Ya, sebelumnya Kak, bisa perkenalkan namanya? Hai semua, perkenalkan nama saya Wardah Tiara Ramadhani Fatah. Saya biasa dipanggil Rara, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan PGSD Bilingual. Kalau boleh tahu alasannya untuk memilih jurusan itu Kak, apa? Alasan utamanya saya cuma karena saya suka anak-anak. Jadi saya memang bercita-cita untuk jadi guru SD. Terus kemudian juga jurusan PGSD ini adalah jurusan yang paling didukung sama orang tua. Dan saya percaya apa yang didukung, yang berjalan sesuai dengan terus orang tua itu akan berjalan dengan baik. Masya Allah. Kemudian sebelum PKKMB ini Kak, apa yang sebelumnya Kakak persiapkan? Kalau dari saya sendiri itu tidak banyak, cuma tribut lengkap, terus tambahannya ada pita. Kalau harapannya setelah masuk jadi mahasiswa Universitas Negeri Makassar itu Kak seperti apa? Harapan saya setelah menjadi mahasiswa di UNM, saya bisa menjalankan pendidikan saya dengan lulus sesegera mungkin dan menjadi guru yang baik di masa depan. Masya Allah, makasih ya Kak. Sebelumnya bisa tahu namanya Kak dan dari jurusan apa? Saya Muhammad Al-Harfian dari jurusan pendidikan matematika. Kalau yang di samping? Saya Nugi Anugrah dari jurusan pendidikan Sandra Tasik. Kalau Kakak sendiri sebelumnya alasannya apa untuk memilih jurusan itu? Pertama karena basicku di matematika, dan yang kedua dipaksa. Kalau kakaknya? Ya sama Ji, dipaksa. Ya yang kedua yang mungkin passion. Nah, selanjutnya Kak, sebelum PKKMB ini apa yang sudah Kakak persiapkan? Paling cuman pita. Pita ya Kak, dan pakaian. Kalau kakaknya? Ya Ji, sama. Selanjutnya itu Kak, apa harapannya telah menjadi mahasiswa baru di Universitas Negeri Makassar? Mungkin bisa lulus dengan IPK tinggi atau di UGM? Tim pas lulus dengan GUR. Ya. Terus kakaknya apa? Minimal cum laude. Minimal cum laude, ya. Makasih ya Kak. Itulah tadi beberapa cuplikan PKKMB Universitas Negeri Makassar tahun 2024.